Halo guys, kembali lagi dengan Koko Luffy. Oke guys, di kali ini kita bakal bahas soal story ya di game 8, di chapter 85 ya guys ya. Chapter 845 guys, dan aku lumayan stuck banget di sini. Kalian bisa lihat di sini ini, udah lumayan lama nih aku nih stuck di 8.5 ini, nggak tahu pakai tim yang gimana. Nah, kita coba kelarin ya dengan squad yang terbaru aku yang udah ada BAM B4 sama Kun B6 ya. Kita langsung sikat aja nih. Chapter 8.5. Ya, semoga bisa kelar sih. Di sini tuh kemarin lawan golem sih, enggak salah aku, guys. Lawan golem tuh golemnya tebal banget sampai udah ulti pakai black mark aja enggak kelar-kelar, guys, ngelawannya, guys. Gila sih. Kita coba pakai tim yang seadanya dulu ya. Tim inti aku ya, aku pakai dua healer. Pakai dua healer tuh maksudnya biar si BAM-nya tuh hidupnya lama gitu kan. Jadi dia bisa ulti, guys. Kita gaskan dulu. Kalau kalian story udah sampai mana, guys? Masih muda ya, ini sampai bosnya yang susah nih. Kalau di sini sih kayak nggak ada halangan sih, kita skip aja nih, ketemu sia-sia. Nah, nanti lawan golem ini belum bosnya nih, ini masih gampang nih. Tapi aku udah punya squad yang lumayan sih ya. Ini squad yang lumayan ya, semoga aja lah kita bisa kelarin. Ayo guys, sikat. Habis ini kayaknya nih. Selawan bos kah? Ah, ini guys bosnya, guys. Come on, BAM. BAM sama Ko nih andalannya nih. Ayo dong. Kamu bisa, BAM. Mau tebal banget nih si golemnya nih. Dan ini masih setengah anjir. Oh, kalau bisa Yuriha-nya aku udah modar nih, BAM aja udah mau modar juga nih. Mati kau. Ya mati akhirnya ya. Berhasil, guys. Akhirnya aku bisa ngelewatin chapter ini, guys, yang udah lumayan lama nih. Ini Novik nih gua pengen dapetin dia sih biar Viola aku bisa next, tapi nggak dapat-dapat, guys. Oke, guys. Akhirnya berhasil clear ya chapter 845. Nanti yang 846-nya bakal aku record juga dan bakal share ke kalian juga. Oke, sharing video. Bye bye.